baik saja lampu merah dipadamkan. Dan itu dia, lampu merah dinyalakan. Dipadamkan dan itu dia, mereka terus sprint. Dapat lihat Hafiz Syahrin berjaya mendapatkan hot shot sebagai peluang pertama yang berada di hadapan. Dan di itu Fairuz Nasir. Dan juga, Hafiz Syahrin Abdullah yang bermula dengan baik tadi mendapatkan hot shot, sekarang berada di kedudukan yang pertama. Belakangnya Izzat Zaidi. Hafiz yang bermula di petak yang kedua sekarang memimpin perlumbaan. Bermula dengan sangat baik. Empat yang ketiga, Syafiq Rasul. Empat ada Imer Firdaus. Lima Fairuz Nasir. Kita dan Finas juga telah pun terjatuh sebentar tadi. Izzat Zaidi. Berapa dia di situ? Imer Firdaus telah terjatuh. Hafiz masih tenang. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Hafiz melalui selekoh-selekoh di litaran antarabangsa Gokart Sepang ini untuk melengkapi laluan lurus. Dua saat tentang masa Izzat lebih pantas dari Hafiz. Tapi jadi ada kemungkinan apakah yang bakal berlaku. Banyak lagi masa untuk mereka berlumba. Jadi kita sama-sama saksikan lagi MP150 Elite ini. Jadi ada Izzat Zaidi dan juga Hafiz sentiasa fokus di hadapan. Yang Hafiz perlu bertenang dan perlu kekal konsisten untuk berada terus berada di hadapan battle untuk kedudukan yang pertama dengan cantik. Mengikuti setiap pace Hafiz, racing line dan juga Izzat Zaidi. Tapi Hafiz terlebih dahulu sampai untuk exit dari selekoh pertama JR Performance. Dan memberikan saingan kepada Hafiz, terutama Izzat Zaidi yang ini. Syafiq Rasul di kedudukan yang ketiga dan 14 pusingan. Jadi ini adalah last lap atau pusingan yang terakhir. Izzat Zaidi memberi tekanan dan saingan kepada Hafiz dengan sangat baik, tunggang dengan baik terus berada di hadapan. Kita lihat ini. Last lap yang terakhir. Itu dia. Hafiz Syahrin berjaya menghabiskan perlumbaan ini di tempat yang pertama. Dan